Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal yang gak kekinian. Oke, kali ini gue akan bawakan video reaction pertama kalinya untuk Shaliati bertajuk Dihempas Duka di Usik Pilu ya. Ini nama panggungnya cukup unik karena jarang aja ada nama solois perempuan namanya Shaliati ya. Banyak pakai huruf Y gitu. Oke. Anyway, untuk kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan jangan skip kalau ada iklan, kalau bisa ya. Dan silahkan cek playlist Malaysian Reaction untuk nonton video reaction dari berbagai penyanyi Malaysia yang lain. Seperti biasa, linknya gue taruh di description box di bawah. Oke, okay, yuk kita langsung dengerin aja lagu ini, Dihempas Duka di Usik Pilu. Jom. Tapi dia cakep loh ya di sini di cover albumnya. Oh my god. Berakhir sandiwara sunyi dan sepi. Wow, beautiful. Terbiar sendiri. Nice. Menangis hati ini membelai. Suaranya itu kayak ngehipnotis orang buat fokus ke dia gitu. Wow, gue gak expect suaranya setinggi ini, guys. Di cover album ini dia cantik banget sih sumpah. Yes, true. Jadi Shaliati ini salah satu penyanyi pop, tapi bisa jadi penyanyi rock juga ya. Tapi nada tingginya oke juga loh. Mengapa kau meninggalkan?
dapet banget feelnya. Ini lagu yang sangat memorable, keren banget sumpah. Gue nggak expect kalau Shaliyati itu punya range vokal yang lumayan luas juga gitu ya. Gue kira ini tuh kayak lagu-lagu balad gitu, nggak tahu tadi di tengah, wah nada tingginya oke banget dan ini sangat berasa feelnya ya. Jadi menurut gue emosi yang disampaikan oleh Shaliyati melalui lagu ini itu tersampaikan ke kita yang dengerin lagunya. Jujur gue sangat enjoy dari detik pertama dengerin lagu ini, meskipun tadi intronya agak cukup lama ya, tapi worth it banget sama suaranya Shaliyati dan dia juga cantik banget di sini ya. So terima kasih yang udah request lagu ini, semoga nonton video reactionnya. Jadi untuk kalian yang punya lagu atau punya favorit yang lain, bisa kalian tinggalkan rekomendasi di kolom komentar di bawah sini ya. Dan jangan lupa untuk diklik tombol like-nya, aktifin tombol lonceng, dan semoga kita bisa ketemu lagi di next reaction. Jadi jaga kesehatan terus ya. So thanks for watching and I will see you soon guys. Bye.